Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas timnas latihan perdana. Empat pemain ini belum gabung. Timnas Indonesia menggelar latihan perdana di Stadion Madya Jakarta, Kompleks Stadion GBK. Tom Hai, Ragnar Oratmangus, Sandy Wars, dan Nathan Tejaon belum gabung. Latihan timnas Indonesia mulai digelar pada hari Senin tanggal 18 Maret malam. Sebagian persiapan menghadapi Vietnam pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan menghadapi Vietnam dua kali pada tanggal 21 Maret sebagai kandang dan 26 Maret bertandang ke Vietnam. Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia pada awalnya memanggil 28 pemain, kemudian ada tambahan satu pemain yakni Arkan Fikri. Dalam prosesnya, tiga pemain dicoret karena mengalami cedera, yakni Jordi Amat, Elkan Bagut, dan Yance Sayuri, sehingga jumlah pemain saat ini menjadi 26 pemain. Dari pantauan dalam latihan perdana, baru ada 22 pemain yang ada di lapangan. Tong serta Ragnar kabarnya sudah ada di Jakarta, namun akan menjalani proses pengambilan sumpah malam itu. Adapun Nathan baru saja bermain bersama klubnya, sementara Sandy menjadi penghangat bangku cadangan akhir pekan lalu. Begitu juga dengan Ragnar dan Tom yang baru saja main dengan klubnya masing-masing. Memang, TC baru mulai ya. Hari ini latihan pemulihan ringan, pemulihan saja. Dan sisa 2 hari lagi kami akan melawan Vietnam. Kami akan mempersiapkan tim ini untuk melawan Vietnam supaya bagaimana caranya kami harus menang. Kata Shin Tae-yong saat memberikan keterangan. Jordi, Yance, Elkan, mereka tidak akan bermain juga untuk pertandingan berikutnya di Vietnam pun sama, ujar menambahkan. Adapun Shin Tae-yong mengaku tidak terlalu risau dengan absennya sejumlah pilar, ia tetap yakin dengan kualitas para pemain lain yang masuk daftar panggilan timnas. Pastinya akan ada dampak negatif, tapi daya percaya dengan pemain-pemain yang ada di sana pun pasti bisa menunjukkan yang terbaik, ucap Shin Tae-yong. Diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada tanggal 21 Maret mendatang atau kurang lebih 2 hari lagi, di mana saat ini persiapan terus dilakukan oleh timnas Indonesia dan pihak pengelola Stadion GBK agar nantinya pertandingan tersebut berjalan dengan lancar. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.